Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Proses membuat bahan bonsai dari nol. Di samping kanan kiri saya di belakang ada bahan indukan sancang. Ini belum besar-besar ya, masih kecil-kecil soalnya dulu dari budidaya di kebun sendiri juga. Ada yang dari sepuntung rokok, ada yang dari sejari. Saya cangkok terus saya tanam begitu saja di lahan ground. Untuk beberapa hari yang lalu ada teman yang komen di bawah video saya minta update ulang perkembangan saat ini bahan bonsai sancang Melayu Ekstrim. Sebenarnya untuk proses membuat bahan dasar ini saya sudah update untuk teman-teman ya. Nanti keseluruhan video dan tahap awal sampai saat ini bisa teman-teman simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya. Oke, sebelum kita menuju ke bahannya satu persatu, nanti mungkin saya akan lakukan treatment ya untuk pembesaran batang utama. Dan saya akan mau ulang kilas balik bagaimana proses membuat bahan bonsai sancang Melayu Ekstrim ini. Nanti dari awal sampai saat ini nanti saya akan kilas balik tekniknya seperti apa. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua ya. Sebelum kita menuju ke bahan yang sudah saya tanam di lahan ground, ini di bahan indukannya. Variatif untuk bahan dasar yang kita pilih tergantung tingkat kesuburan. Untuk teman-teman mungkin lebih pahamnya kalau teman-teman cek di lahan ground punya teman-teman sendiri ya. Sudah biasa ya, terkadang ada batang yang sebesar jari batangnya masih muda, ada juga yang sebesar sekian batangnya masih muda, ada juga kebalikannya, sebaliknya ada yang sudah coklat tapi batangnya kecil. Itu tergantung tingkat kesuburan. Biasanya kalau yang sejari terus masih muda itu tingkat kesuburannya full pertama. Kedua, untuk batang itu biasanya kurang penyinaran mataharinya, jadi sedikit oper. Oke, terlepas dari itu, kita tentunya sudah tanya untuk teman-teman ya. Untuk pemilihan kita membuat gerak dasar, tentunya kita cari batang yang masih muda karena tidak mudah patah. Kita kasih gerakan sesuai dengan selera teman-temannya untuk membuat gerak dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua perlu diperhatikan ya, seperti ini kalau ada di sini ada daun, biasanya kalau daunnya lepas dari batang utama nanti ada mata tunas baru, kita buang saja ya. Kenapa? Karena akan menghambat pertumbuhan daripada pembesaran batang yang kita inginkan, yang kita kasih gerak dasar. Karena biasanya kalau ada mata tunas baru dia akan oper, akan lurus ke atas. Jadi untuk batang utama yang kita kasih gerak dasar akan kalah sama batang yang lurus naik ke atas. Ini ada beberapa di lahan saya yang saya kasih gerak dasar, ada sekitar 10-15, saya belum sempat hitung. Oke, saya akan tunjukkan untuk teman-teman, ini batangnya kecil ya, masih muda. Saya akan tunjukkan yang batangnya sedikit besar tapi lebih muda daripada ini. Ini dia ya, ini batang masih muda tapi lumayan besar ya. Ini posisi cabang ada di bawah terhalang sinar matahari. Dan di sini tadi sudah saya buka ruangnya untuk biar tidak menutupi untuk sinar matahari masuk ke sini. Dan di sebelah kiri kita lihat, di sini batang yang coklat tapi kecil. Biasa seperti ini tumbuhnya di dekat cabang. Seperti ini ada cabang di sebelahnya.
cabang yang subur. Jadi dia kalau orang Jawa bisa bicaranya kecentet cabang ini ya. Tumbuh tunasnya di sebelah, pas di sebelah cabang besar. Jadi asupan nutrisi kalah sama cabang yang besar ini terhambat. Ini saya kasih gerakan, masih mampu. Belum tentu ya, jadi untuk teman-teman, biarpun batang coklat, kadang kalau kita cek masih mampu kita kasih gerak dasar pakai kawat. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan untuk bahan dasar yang ada di lahan ground seperti apa. Nanti saya akan mengurangi beberapa cabang untuk fokus pembesaran batang utama yang nanti saya inginkan mempunyai gerakan dasar yang sedikit ekstrim ya. Untuk bahan yang pertama ya, saya akan tunjukkan untuk teman-teman sebagai inspirasi. Nah, ini pas pengerjaan sudah saya update untuk teman-teman juga. Ini saya sudah lakukan beberapa pengurangan cabang-cabang ya di sini, banyak sekali kemarin sudah saya potong biar tidak mengganggu untuk fokus pembesaran daripada batang yang kita inginkan. Nah, seperti ini ada bekas luka, bekas potong cabang tunas baru, saya potong semua, saya bersihkan. Nah, saya sepertinya mau membuang untuk cabang ini ya, terlihat ini untuk ketinggiannya sama ya, biarnya agak sedikit tinggi ini. Nah, tapi nanti ini yang ingin saya besarkan, nanti yang ini. Yang ini mungkin untuk nanti lebih kecil daripada yang batang ini. Saya mau melakukan eksekusi untuk cabang yang di sini. Oke, satu bahan ini sudah selesai saya melakukan satu pengurangan cabang di belakangnya. Kalau untuk teman-teman mungkin selera ya, yang mau dipakai di mana bagusnya, itu variatif juga. Ini rencana nanti mungkin kalau ini dipotong juga bagus ya, dihilangkan, akan lebih ekstrim lagi untuk gerakannya dan menunggu pembesaran. Juga nanti kita lihat kedepannya seperti apa. Bisa juga dipakai, kita potong di sini, kita menumbuhkan titik tunas, kita pakai kecil, terus nanti untuk pemotongan berikutnya mungkin agak sedikit ke sini, kita mencari mata tunas di sini sama di samping bawah, nanti di sini buat ke atas, jadi larinya jauhnya beratnya ke sebelah kanannya. Nah, ini sebagai referensi saja ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman mungkin selera juga. Jadi untuk bahan yang ekstrim-ekstrim tentunya kita menunggu perkembangan nanti untuk pengurangan cabang-cabangnya. Kita bisa lihat untuk kedepannya seperti apa untuk perkembangan ini. Biasanya akan lebih maksimal dengan kita mengikuti waktu dengan berjalannya pertumbuhan daripada bahan dasar yang kita miliki di lahan ground kita masing-masing. Saya mau tunjukkan untuk bahan yang kedua seperti apa, dan nanti yang lain akan saya update juga untuk teman-teman.
satu bahan lagi ya teman-teman. Saya mau mencoba untuk pemotongan batang utama juga. Ini ada tiga, saya akan pilih ke depan nanti. Saya mau mungkin membesarkan untuk dua cabang yang di belakang sini. Ini yang lurus ke atas akan saya potong. Saya sedikit akan kurangi cabang-cabang yang terdekat dengan batang utama. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Mungkin ada, cuman saya pakai satu ya nanti untuk cabang ke atasnya yang buat pemesaran. Selesai, saya ambilkan contoh dua bahan untuk ini saya lakukan nanti ke depan untuk pembesaran batang utama nanti mana saja yang saya mau pakai. Untuk teman-teman tentunya seperti bahan bonsai dengan karakter gerak dasar yang sedikit ekstrim seperti ini, kita bebas berkarya ya. Kita banyak juga belajar dari media sosial, di YouTube juga belajar dari teman-teman yang lebih senior tentunya. Ini sebagai contoh saja, mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan saya akan ambilkan contoh beberapa bahan juga bareng pas penanaman di video pertama tadi sama yang kedua ini. Penanamannya saya akan tampilkan untuk teman-teman, mudah-mudahan menjadi referensi, motivasi dan semangat untuk kita semua terus berkarya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terlebih untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Mungkin saya kurang cek satu persatu ya, dan mungkin karena waktu juga keadaan. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.